Sudah hampir satu tahun, polisi belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang salah satu mahasiswi Universitas Esa Unggul yang berada di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono memastikan pihaknya masih bekerja untuk mengungkap kasus yang menjadi pekerjaan rumah atau PR di tahun 2017 itu. Argo juga menambahkan bahwa tim masih bekerja melakukan penyelidikan. Dan anggota dari Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan gelar untuk menyelidiki siapa pelakunya. Jadi PR, menjadi PR Polda Metro Jaya. Untuk semuanya itu tetap penyidik bekerja. Seperti kasus pembunuhan mahasiswi di Jakarta Barat. Sudah setahun sampai sekarang belum terungkap. Dan dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, rencananya ya akan melakukan gelar kembali ya, dan nanti kita prosesnya tetap berjalan, jadi akan mencari saksi-saksi yang lain yang kemarin berlaku proses pemeriksaan, tetapi kita akan melihat gelar perkara kembali, olah TKP seperti apa, hasil daripada olah TKP seperti apa. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Nanti kita akan kita gelarkan.